Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat hari Minggu. Selamat datang di ibadah GKA Gloria. Kita bersyukur hari ini Tuhan telah memberikan kita kesempatan untuk beribadah kepadanya. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali bergabung dengan ibadah kami. Kiranya ibadah ini boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat sekalian, selamat pagi. Kita bersyukur setiap kita telah dipanggil Allah untuk datang beribadah kepadanya. Mari kita bangkit berdiri, kita meneduhkan hati, mempersiapkan hati kita. Kita bersaat teduh di hadapan Allah yang Maha Kudus. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian, damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dari mula sampai sekarang dan selalu.
Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita. Umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelataranya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Allah yang penuh kuasa itu Allah yang mengundang kita beribadah kepadanya. Di hadapan tahta anak domba itu kita berdiri. Oleh karena perlayakannya semata, kita memuji menihat Tuhan. Mereka tertinggikan dia, angkat suara kita hanya bagi dia. Ku berdiri tengah umatmu, dari segala suku bangsa, kami umatmu telah ditebus dan telah diselamatkan. Tiada kata layak tuh ku berikan. Tiada kata untuk memujimu, tapi ku kan bersorak segenap hati dan kekuatanku. Haleluya bagi dia, haleluya, haleluya bagi anak domba, haleluya. Suku bangsa, semua makhluk dan pulau, berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Angkat suara kita, puji dia. Ku berdiri di tengah umatmu, dari segala suku bangsa. Kami yang mulia, Engkau mengundang kami beribadah di hadapan-Mu. Tengah-tengah seluruh umat percaya di seluruh dunia, kami boleh berdiri. Bukan karena kami layak, bukan karena kami hebat, tapi hanya semata oleh anugerah-Mu. Kalau Engkau boleh melihat hidup kami Tuhan, dan seluruh hati kami, siapakah kami Tuhan di hadapan-Mu? Dan betapa hancurnya hidup kami oleh karena dosa yang lagi dan lagi kami perbuat. Oleh itu kami datang bukan dengan hati yang tinggi,
Tapi pagi ini kami datang dengan hati yang rendah. Mohon kau membasuh kami, memulihkan hidup kami, mengampuni setiap dosa yang kami lakukan. Remukkan kami Tuhan, kalau itu mendatangkan kemuliaan bagi namamu. Biar tangan-Mu Tuhan membangun kami kembali, mengangkat kepala kami, untuk kami boleh layak beribadah kepada-Mu. Dan biarlah ibadah pada pagi hari ini menjadi pengharapan kami, suatu kali kelak kami akan beribadah di sorga bersama dengan segala umat dari segala bangsa dan bahasa. Kami meninggikan, memuliakan-Mu. Setiap detik ibadah ini kami serahkan hanya di dalam tangan-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Berita anugerah bagi setiap kita terambil dari Mazmur 103 ayat 10-14. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya kepada kita segala pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-Nya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Silakan duduk. Setiap kita adalah debu, kita berlumur dosa. Tapi Tuhan yang baik itu memandang kita berharga dan layak. Mari kita mengangkat hati kita, mensyukuri Tuhan yang baik itu. Tuhan yang mengasihi. Menaikkan pujian, Allah sanggup, Allah sanggup. Angkat suara kita puji Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Dengan segenap kekuatan, puji Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Alasanku melakukan segala perkara kudus sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara kudus segala perkara dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Tangan Allah yang penuh kuasa itu, Ia Allah yang menuntun setiap kita. Ia Allah yang baik dan mengasihi kita. Sebelum kita menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita, menaikkan pujian, Yesus, Kau sungguh baik.
banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita yang patut kita syukuri. Mari datang membawa hati bersyukur kepada Dia yang baik yang menuntun hidup kita. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cintakan selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cintakan selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku memuji, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah, ku selalu sembah-Mu. Kau yang menerima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sing to me, You are so good. Kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Di tengah-tengah bahkan segala kesulitan ada anugerah demi anugerah yang Ia berikan. Mari sejenak kita bersyukur di hadapan Tuhan. Bersyukur atas kebaikannya, keluarga kita, pekerjaan kita, kesehatan kita. Mari kita bersyukur sejenak di hadapan Tuhan. Mari saat ini kita juga bersama-sama membawa doa-doa pribadi kita masing-masing ke hadapan Tuhan. Doa keluarga, pekerjaan, kesehatan, pelayanan, mari kita datang membawa doa pribadi kita bagi Dia, Yesus yang baik. Mari kita berdoa. Tuhan.
Ya Tuhan, saat ini kami juga membawa bangsa, negara, dan gereja kami kepadamu, Tuhan kami yang baik. Kami percaya Engkau memegang kendali Tuhan atas segala hal. Dan karena itu kami mempercayakan semuanya ke dalam tanganmu. Karena kami percaya Engkau Allah yang sanggup kami andalkan. Dan Engkau dengan segala hal yang boleh terjadi, Engkau merancangkannya untuk kebaikan dan rencanamu yang sempurna. Ajar kami untuk berserah dan beriman hanya kepadamu Tuhan. Kami membawa seluruh seru doa kami di dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama dengan gereja di segala abad dan tempat. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Allah Roh Kudus menyertai hidup kita. Ia menghibur, ia menguatkan, dan ia menuntun kita kepada kebenaran. Mari kita menyambut kebenaran firman Tuhan dengan hati yang terbuka. Biar rohnya memimpin setiap kita, melingkupi engkau dan saya. Biarlah Yesus melingkupi kita dengan roh dan kasihnya. Biarlah dia memuaskan dahaga jiwa kita. Angkat hatimu, angkat suaramu. Pujikan, pujikan. Biarlah Yesus lingkupimu dengan roh dan kasih-Nya, dan memuaskan dahaga jiwamu. Biarlah dia angkat bebanmu, memulihkan hidupmu, tak merpati rohnya turun atasmu. Kau adalah umat.
Selamat pagi saudara yang dikasih oleh Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita boleh berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari Minggu di mana kami boleh kembali bersekutu bersama-sama dengan saudara seiman kami, bersekutu bersama dengan keluarga kami. Hari ini Tuhan, kami ingin kembali membaca dan merenungkan firman-Mu. Bantulah kami supaya kami boleh memahami dan juga kami boleh menaati akan firman-Mu sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami. Kami serahkan akan pemberitaan firman Tuhan pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tema perenungan kita pada hari ini yaitu hidup dipimpin Roh Kudus. Hidup dipimpin Roh Kudus dilandasi dari sebuah bagian Alkitab yaitu surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Nah, saya mengajak saudara boleh membuka surat Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18, surat Galatia 5 ayat 16 sampai 18. Lalu kita melanjutkan satu ayat lagi di dalam Galatia 5 ayat yang ke-24. Galatia 5 ayat 16 sampai ayat 18. Saya akan membaca bagian ini untuk saudara sekalian. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ayat yang ke-24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Demikianlah pembacaan firman kita pada pagi ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memulai khotbah pada hari ini saya ingin mengutip dua kalimat. Yang pertama itu dikatakan oleh seorang yang bernama Erwin Lutzer. Surah di dalam sebuah buku, dia mengatakan sebuah kalimat demikian. Setiap pencobaan itu membuat kita lebih baik atau lebih buruk. Netralitas itu adalah sesuatu yang tidak mungkin. Di situ Erwin Lutzer mengatakan bahwa setiap pencobaan itu membuat kita lebih baik atau lebih buruk. Dan tidak ada ruang bagi netralitas di sana. Nah, kalimat yang kedua itu juga dikatakan oleh seorang tokoh yang tentu kita kenal yang bernama C.S. Lewis. Di dalam sebuah catatannya C.S. Lewis mengatakan kalimat yang senada bahwa tidak ada tempat netral di dalam alam ini. Setiap sudut, setiap menit itu adalah milik Allah dan juga diklaim oleh iblis. Jadi sekali lagi C.S. Lewis mengatakan bahwa tidak ada tempat netral di dalam alam ini. Setiap sudut, setiap menit itu adalah milik Allah dan pada saat yang sama diklaim juga oleh si iblis. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, dua kalimat ini menyadarkan saya akan satu hal yang pasti, bahwa sesungguhnya tidak ada ruang bagi netralitas di dalam dunia ini. Ketika setiap hari kita diperhadapkan dengan berbagai macam pilihan, maka pilihan-pilihan yang kita ambil itu sesungguhnya tidak ada yang netral. Sekali lagi saudara, saya mengatakan kalimat ini. Ketika kita diperhadapkan dengan berbagai macam pilihan setiap hari di dalam hidup kita, maka sesungguhnya pilihan-pilihan yang kita ambil itu tidak ada yang netral. Nah, saya ambil contoh. Misalnya waktu saudara memilih jodoh. Apakah kita bebas
memilih. Nah, kalau kita lihat sebetulnya, maka kita tentu punya kriteria-kriteria tertentu waktu memilih jodoh. Dan biasanya kriteria-kriteria itu ditentukan oleh siapa diri kita. Misalnya, saudara bertumbuh di dalam keluarga yang seperti apa, itu acap kali menentukan pilihan pasangan saudara. Ada pemuda-pemudi yang suka bilang kepada saya begini, saya kalau pilih jodoh mau cari yang seperti papa atau yang seperti mama. Atau ada juga yang mengatakan, saya kalau mau pilih jodoh, saya nggak mau cari yang seperti papa atau yang seperti mama. Apapun itu, saudara, kriteria itu bagi saya menunjukkan bahwa sesungguhnya pilihan-pilihan kita itu tidak bersifat netral. Ada sesuatu yang mempengaruhi kita untuk kita bisa memilih. Sehingga sesuatu yang mempengaruhi itu tidak membuat pilihan kita menjadi netral. Nah, saudara, ketika bicara tentang tidak adanya ruang bagi netralitas, maka ini juga berlaku di dalam persoalan mengikut Yesus. Tidak ada ruang netral di dalam mengikut Yesus. Pilihan yang ada hanyalah ikut Yesus atau tidak ikut Yesus. Nah, saya ambil contoh dari dua bagian Alkitab. Misalnya di dalam kitab Yosua, saya mengajak saudara membuka bagian itu. Yosua pasal yang ke-24, ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Yosua 24, ayat 14 dan ayat 15. Di sana dikatakan demikian, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadalah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Di dalam bacaan ini, Yosua sesungguhnya menampilkan dua pilihan yang diperhadapkan kepada umat Israel. Beribadah kepada Tuhan atau beribadah kepada Allah-Allah lain. Pilihannya adalah Tuhan atau Allah lain. Lalu bagian yang lain, saudara, di dalam Injil Lukas misalnya, ya. Mari kita membuka Alkitab kita, Injil Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 bagian A. Saudara perhatikan Injil Lukas pasal 11 ayat 23 bagian A. Dikatakan, siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Saudara, kalimat ini tentu secara jelas, secara eksplisit menyatakan akan dua pilihan. Dan di sana tidak ada pilihan yang netral. Siapa yang tidak bersama Yesus, dia melawan Yesus. Siapa yang bersama Yesus, artinya dia tidak sedang melawan Yesus. Nah, dalam bacaan kita hari ini, di dalam kitab Galatia, surat Galatia, di sana Paulus mengungkapkan bahwa di dalam hidup setiap orang percaya, sesungguhnya ada dua pilihan. Ada pilihan yang harus diambil dan dipilih oleh setiap anak-anak Tuhan, yaitu hidup dipimpin oleh Roh atau hidup menuruti keinginan daging. Saudara, tidak ada ruang netral di sini. Tidak ada yang bisa berkata, Pak, boleh enggak saya pilih setengah hidup dipimpin Roh, setengah hidup menuruti keinginan daging? Tidak ada pilihan itu, saudara. Yang ada hanyalah hidup dipimpin oleh Roh atau hidup menuruti keinginan daging. Nah, jika demikian, saudara, saya rasa kita perlu bertanya di dalam perundangan ini. Kalau begitu, bagaimana kita bisa memilih untuk hidup dipimpin oleh Roh dan tidak menuruti keinginan daging?
Bagaimana kita bisa memilih hidup dipimpin oleh roh atau hidup dipimpin oleh keinginan daging? Bagaimana kita bisa memilih itu? Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam bacaan kita, kitab Galatia, surat Galatia pasal yang 5 ayat 24. Saya secara khusus ingin menyoroti bagian ini terlebih dahulu. Di sana dikatakan demikian, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Saudara perhatikan kalimat menjadi milik Kristus Yesus. Ayat ini sejatinya menegaskan dua hal bagi saya. Yang pertama ingin mengatakan bahwa hanya karya Kristuslah yang menjadikan kita sekarang ini menjadi miliknya. Hanya karya Kristus kita itu bisa menjadi milik Allah. Sama seperti ketika Paulus itu mengatakan di dalam kitab Roma pasal yang ketujuh. Kitab Roma pasal yang ketujuh ayat yang ke-24-25. Di sana dikatakan demikian. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Paulus di sana mengatakan, aku ini manusia celaka. Siapakah yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini? Tapi syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Hanya karena karya Kristuslah kita bisa menjadi milik daripada Allah. Lalu yang kedua, kalimat ini menegaskan akan hal yang lain, yaitu bahwa sesungguhnya hidup kita ini bukan lagi untuk diri kita, melainkan untuk Kristus Yesus. Karena apa? Karena kita sudah menjadi miliknya. Paulus di dalam Galatia pasal yang kedua, satu bagian yang tentu tidak asing bagi kita, di sana Paulus mengatakan Galatia pasal 2 ayat yang ke-20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Paulus di sini dengan sangat jelas mengatakan ketika kita menjadi milik Allah, milik Kristus, kita bukan lagi hidup untuk diri kita sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mengasihi dan telah menyerahkan hidupnya untuk kita. Jadi saudara, jelas bahwa waktu kita bisa memilih hidup untuk dipimpin oleh Roh, sesungguhnya itu karena kita sudah menjadi milik Kristus. Ada seorang penafsir yang mengatakan sebuah kalimat demikian. Karena kematian Kristus, orang percaya berpindah dari milik di dalam Adam, in Adam, kepada milik di dalam Kristus, in Christ. Allah telah memutuskan ikatan masa lalu kita dan Kristus itu menjadi leluhur kita yang baru. Itulah sebabnya Paulus acap kali merujuk keberadaan orang percaya sebagai orang-orang yang ada in Christ, di dalam Kristus. Itu adalah fondasi dan dasar dari seluruh hidup kita yang baru ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian ini mungkin sudah sering kita dengar dan rasanya seringkali hanya sampai sebatas pemahaman kita saja. Kita tahu bahwa kita adalah ciptaan yang baru. Kita tahu bahwa kita ini adalah anak-anak Allah yang menjadi milik Allah. Lalu apa? Apa selanjutnya? Nah, saudara, untuk memahami secara sederhana ini, izinkan saya menjelaskan ini dengan ilustrasi seperti ini. Saudara, bayangkan seorang anak yang diadopsi oleh keluarga raja dari keluarga budak. Sebagaimana yang kita tahu, seorang budak atau keluarga budak itu sesungguhnya tidak punya hak atas dirinya. Seorang budak bahkan tidak punya nilai atas dirinya sendiri.
Tetapi ketika seorang anak yang berasal dari keluarga budak ini diadopsi oleh keluarga kerajaan, maka yang terjadi itu adalah sebuah perubahan. Sebuah perubahan yang radikal, sekalipun rupa anak ini mungkin tidak berubah. Tetapi anak ini punya hak waris atas kekayaan dari keluarga tersebut, dan hidupnya itu menjadi bernilai. Saudara, sama halnya dengan hidup kita sekarang ini. Dahulu kita ini masih menjadi budak dosa, dan hidup kita itu hanya semata-mata ingin membuahkan keinginan-keinginan dosa. Tetapi ketika kita sudah menjadi milik Kristus, maka kita tidak lagi hidup di bawah dosa, tapi justru kita mampu untuk menghasilkan buah roh secara nyata. Sebagaimana yang dikatakan di dalam Galatia pasal 5, ayat 22 dan 23 di sana. Kalau kita hidup di bawah pimpinan roh, maka kita akan menghasilkan buah roh. Dan itulah yang menjadi sebuah perubahan di dalam kehidupan kita. Tetapi saudaraku, itu bukan berarti bahwa dosa itu sudah lenyap dari hidup kita untuk selama-lamanya. Kita tentu masih bergumul dengan dosa. Dan satu kali Rasul Paulus di dalam Roma pasal 15, pasal 7. Ya, saya mengajak saudara membuka bagian itu, Roma pasal yang ke-7. Roma pasal yang ke-7 ayat 15 sampai ayat yang ke-23. Di sana dikatakan demikian. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Ayat 19, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Ayat 21, demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, beberapa orang itu berpendapat bahwa tulisan Paulus di dalam Roma pasal 7 ini merupakan bagian daripada masa lalu Paulus sebelum bertobat. Oleh karena apa Paulus di sana mengungkapkan akan keberadaan dosa di dalam dirinya. Tetapi saudara, saya tidak sependapat dengan hal ini. Oleh karena apa? Oleh karena ketika kita menelusuri kata demi kata yang dipakai, yang dituliskan oleh Paulus di dalam bagian ini, itu sangat kontras dengan perikop sebelumnya di dalam Roma pasal 7, ya, khususnya ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-13. Di dalam bagian yang kita baca, Roma 7 ayat 15 sampai 23 di sana, Paulus menggunakan sebuah tenses yang disebut yaitu present tense. Sedangkan di dalam perikop sebelumnya, pasal 7 ayat 7 sampai 13 misalnya, di sana Paulus banyak menggunakan sebuah tenses yaitu past tense. Tetapi yang menarik saudara bagi saya adalah begini. Bahwa sesungguhnya persoalan dosa itu bukan persoalan dari sesuatu yang ada di luar, tetapi justru sesuatu yang ada di dalam. Bahwa sesungguhnya persoalan dosa itu bukanlah sesuatu yang ada di luar sana, tetapi justru sesuatu yang ada di dalam diri.
Ada yang mengatakan sebuah kalimat begini. The problem is not simply temptation out there, but temptation in here. Paulus menjelaskan kalimat ini dengan tajam, bagian ini dengan tajam melalui kalimat yang dikatakan di dalam ayat 17 misalnya. Di sana dikatakan demikian. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Perhatikan frasa dosa yang ada di dalam aku itu diulang di dalam ayat yang ke-20. Di sana dikatakan, jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Saudara, Paulus di sini sedang ingin menunjukkan bahwa sesungguhnya pergumulan akan dosa itu hadir secara aktual di dalam diri setiap orang percaya. Kita anak-anak Tuhan yang sudah menjadi milik Kristus terus bergumul di dalam kehadiran dosa itu secara aktual di dalam diri kita. Lalu mungkin kita tanya, bagaimana kita bisa memahami karya kemenangan Kristus atas dosa? Bagaimana kita ini sebagai anak-anak Allah yang sudah menjadi milik Allah bisa mengalami kemenangan atas dosa? Jawabannya jelas, saudara, di dalam bacaan kita, di dalam Galatia. Di sana diungkapkan bahwa sesungguhnya kehadiran dan kekuatan Roh Kuduslah yang menolong kita. Saya setuju sekali, saudara, dengan kalimat yang diungkapkan oleh Erwin Lutzer. Di sana dia mengatakan sebuah kalimat demikian. Ingatlah bahwa Roh Kudus itu memberi kita dorongan. Bahwa the Holy Spirit desire to energize you. Jangan pernah berpikir bahwa dia enggan menunggu untuk dibujuk agar mengendalikan hidup kita. Dia memang tinggal di dalam kita dengan tujuan agar menjadi pemimpin dalam hidup kita. Tetapi, dia yaitu Roh Kudus tidak akan menjalankan kuasanya terlepas dari iman kita. Nah, dia mengatakan sebuah kalimat terakhir demikian. If you ask him to control you, believe that he will. Kalau saudara meminta Roh Kudus untuk mengontrol hidup saudara, maka percayalah dia akan melakukannya di dalam hidup saudara. Dan hal ini yang dikatakan oleh Paulus di dalam Galatia pasal 24, kalimat yang selanjutnya di sana dia katakan, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Dalam bagian ini Paulus ingin mengingatkan kita bahwa sesungguhnya proses menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya itu adalah sebuah tindakan aktif yang harus dilakukan oleh setiap orang percaya sekalipun mereka sudah menjadi milik Kristus. Ini adalah sebuah tindakan aktif yang harus dilakukan oleh setiap kita sekalipun kita sudah menjadi milik Kristus. Itulah sebabnya perhatikan di dalam Galatia 5 ayat 16, ayat 18 di sana dikatakan hiduplah oleh Roh. Ayat 18 dikatakan, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh. Kalimat ini tentu menegaskan sebuah nada keaktifan kita di dalam hidup di bawah pimpinan Roh. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah bicara tentang tindakan aktif, maka saya rasa ini sesuatu yang perlu melibatkan keseriusan dari setiap kita untuk melawan keinginan daging dan segala hawa nafsu kita. Saudara, untuk memahami hal ini, izinkan saya menceritakan kepada saudara sebuah kisah. Kisah dari seorang biarawan pada abad yang ke-6 yang bernama Benedict. Saudara, dia dikenal dengan sebutan Benedict of Nursia. Siapakah Benedict ini? Saudara, Benedict ini adalah seorang yang dilahirkan dari keluarga yang kaya, yang tinggal di sebuah kota kecil di Italia yang bernama Nursia. Dia hidup dan dibesarkan dengan kecukupan, bahkan bisa dikatakan dengan kemewahan. Saudara, semasa dia kecil,
Karena dia lahir di dalam keluarga yang kaya raya, mewah, dia akhirnya dikirim ke pusat kota Italia, yaitu kota Roma, untuk belajar di sana. Di kota Roma, saudara, dia belajar, dia bertumbuh semakin dewasa. Dia bertemu dengan orang-orang banyak di sekitar hidupnya. Dan sampai pada satu titik, saudara, dia sangat tidak tahan dengan kehidupan yang sangat korup dan hedon di kota Roma. Lalu singkat cerita, saudara, dia akhirnya memutuskan untuk meninggalkan kota Roma, lalu mencari sebuah tempat untuk menyendiri bersama dengan Tuhan. Lalu kemudian saudara, dia menemukan sebuah tempat yang tepat untuk menyendiri, yaitu di sebuah gua, di sebuah bukit yang bernama Bukit Subiaco, yang jaraknya kira-kira 80 km sebelah timur dari kota Roma. Saudara, apa yang terjadi di sana? Dan di gua itu saudara, dia tinggal selama 3 tahun lamanya untuk menyendiri bersama-sama dengan Tuhan. Dia berdoa, entah mungkin dia berpuasa. Dan entah bagaimana saudara, dia bisa survive, dia bisa bertahan hidup di sana dengan cukup lama. Yang menariknya saudara, di dalam kesendiriannya itu, terkadang iblis itu sering menggodanya untuk kembali kepada kehidupannya yang mewah dan nyaman. Saudara, ketika godaan itu datang, saudara, berkali-kali dia bisa mengatasi godaan itu. Tetapi saudara, satu kali iblis itu menggodanya dengan memperlihatkan kepadanya bayangan seorang wanita cantik yang pernah ia jumpai di kota Roma. Berulang kali saudara, dia digoda untuk turun dari gunung itu dan kembali ke kota Roma untuk mencari wanita itu. Saudara, kalau tawaran kemewahan, kenyamanan itu berhasil, dia menangkan berkali-kali. Nah, kali ini saudara, dia hampir gagal. Satu ketika saudara, dia memutuskan untuk keluar dari gua itu dan pergi ke kota Roma. Untuk apa? Untuk menemui wanita yang pernah dia jumpai itu. Tetapi saudara, di dalam perjalanannya dari Bukit Subiaco menuju kota Roma itu, tiba-tiba saudara, ada sebuah perasaan menyesal yang dalam. Lalu di sana dia berhenti. Dan di tempat perhentiannya itu saudara, dia melihat ada sebuah semak duri yang tajam. Lalu kemudian saudara, dia membuka pakaiannya, lalu dia melemparkan dirinya dan kemudian berguling-guling di atas semak yang tajam itu. Sehingga apa saudara? Sehingga tubuhnya itu penuh dengan goresan luka yang dalam yang membuat tubuhnya itu kesakitan. Nah saudara, kisah ini saya ceritakan kepada saudara sebetulnya untuk menunjukkan adanya sebuah usaha yang serius untuk berjuang menang atas godaan. Dan hal itu saudara dinyatakan lewat tindakan asketis seperti pergi menyendiri bahkan sampai menyakiti diri. Tetapi saudara, bagi anak-anak Tuhan, saya rasa ini bukan cara yang tepat bagi kita di dalam menyelesaikan persoalan keinginan daging dan hawa nafsu. Ini bukan cara yang tepat, tetapi saudara, yang ingin saya highlight di sini adalah keseriusan, kesungguhan di dalam berjuang melawan keinginan daging itu patut kita acungi jempol. Nah, saudara, pertanyaan saya untuk saudara. Seberapa serius usaha saudara di dalam berjuang melawan keinginan daging dan hawa nafsu yang terus berjuang menarik dan menggoda kita? Saudara, mungkin perjuangan kita bukanlah tentang perjuangan dalam persoalan seksual. Mungkin dalam persoalan kemarahan, kebencian kepada saudara kita, iri hati kepada orang lain, atau mungkin kita berselisih dengan orang lain. Nah, pertanyaan saya adalah seberapa serius saudara berjuang melawan keinginan daging itu yang terus menarik dan menggoda kita. Seperti yang saya katakan tadi bahwa sesungguhnya keseriusan ini menunjukkan wujud iman kita di dalam ketaatan yang aktif atau yang biasa disebut dengan active obedience,
Yang dimana ini merupakan sebuah proses pengudusan atau sanctification dari hidup kita, anak-anak Tuhan. Dan inilah yang juga dialami dan dikerjakan oleh Rasul Paulus, bagaimana yang dinyatakan di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 9 dan 10. Mari saya mengajak saudara membuka bagian itu. 1 Korintus 15 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Di sana dikatakan demikian, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kasih karunia yang Paulus terima, dikatakan bahwa dia bekerja lebih keras. Sesungguhnya keberadaan kasih karunia itu selalu menimbulkan dampak di dalam hidup kita. Sama seperti Paulus ketika dia menerima kasih karunia dari ketidaklayakannya, sama seperti kita, dia katakan, aku itu bekerja lebih keras. Dalam hal ini saudara saya mengartikan bahwa sesungguhnya keberadaan kasih karunia itu selalu akan mendorong saudara untuk mau hidup dengan serius dan taat. Jadi saudara, kesimpulan saya pada hari ini adalah hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus itu harus diawali dengan kasih karunia melalui Kristus Yesus. Dan dijalani dengan sikap ketaatan aktif di dalam proses pengudusan hidup. Jadi apa sih artinya hidup dipimpin oleh Roh Kudus dan bagaimana kita dipimpin oleh Roh Kudus? Itu tidak lain dan harus diawali dengan apa? Dengan kasih karunia melalui Kristus Yesus. Saudara harus terlebih dahulu menerima Kristus Yesus sebagai satu-satunya juru selamat di dalam hidup saudara. Dan itu tentunya akan mendorong saudara, memberikan dampak di dalam hidup saudara. Dan saudara akan mau dengan rela hati untuk menjalani hidup saudara dengan ketaatan aktif. Sebagai sebuah tanda progressive sanctification daripada hidup setiap anak-anak Tuhan. Sebagai sebuah refleksi bagi kita pada hari ini saudara. Saya enggak tahu apa yang sedang saudara gumuli di dalam persoalan keinginan daging, hawa nafsu. Tapi yang ingin saya tanyakan kepada saudara adalah, maukah saudara hidup di dalam anugerah dan kasih karunia Kristus Yesus? Yang kedua, saudara, maukah saudara dengan serius berkata, oh Tuhan, aku mau dipimpin oleh Roh-Mu. Aku mau taat, aku mau dengan serius berjuang melawan keinginan daging ini. Kalau saudara ingin berkata demikian, mari saya ajak saudara untuk berdoa. Kita datang kepada Yesus, kita memohon anugerah-Nya. Mari kita berdoa. Oh Tuhan, kami berterima kasih. Hanya karena kasih karunia-Mu lah kami hari ini menjadi milik Allah. Dan ketika kami sadar kami adalah milik Allah, kami ingin hidup hanya untuk Allah, hanya memuliakan Kristus. Dan kami juga ya Tuhan ingin secara sadar dan serius menjalani kehidupan kami ini dengan aktif berjuang melawan keinginan-keinginan dosa yang ada di dalam diri kami. Ya Allah Roh Kudus, tolonglah kami supaya kami bisa dipimpin oleh Engkau. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan bagi saudara seiman, jemaat dimanapun mereka berada. Biarlah kami semua bersama-sama bertekad untuk hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan di dalam menjalani tahun yang baru ini.
Kami tidak ingin mendukakan hati Tuhan. Kami tidak ingin mengecewakan Tuhan. Kami ingin terus berpegang kepada kasih karunia-Mu. Dan biarlah kami mau dipimpin oleh Roh-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Dengarlah doa kami ini di dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami berdoa. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Mari memberi yang terbaik bagi Dia. Mari memberi dengan penuh syukur dan sukacita. Persembahan dapat diberikan dengan cara scan QRIS atau transfer ke rekening gereja masing-masing. Mari kita bersama bangkit berdiri, kita akan membawa persembahan kita di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur pada hari ini kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Merupakan suatu kebahagiaan yang luar biasa untuk kami. Bapa, berikut adalah persembahan-persembahan yang kami kumpulkan, yang kami berikan untuk Engkau, untuk kemuliaan-Mu. Bapa, kiranya persembahan yang sedikit ini bisa dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu.
biarlah kehendak-Mu yang jadi. Biarlah persembahan ini memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Bapa, ingatlah setiap tangan-tangan juga yang memberi. Kiranya Kau selalu mengingat dan menyertai, serta memberkati selalu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan satukan hati kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kiranya berkat dan kasih yang kekal dari Allah Bapa, anugerah keselamatan di dalam Kristus Yesus Tuhan, kekuatan penghiburan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini hingga kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Dan dimanapun kita berada, boleh hidup menjadi saksi-saksi bagi Tuhan dan memuliakan Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita telah selesai, silakan duduk, mengambil waktu teduh, Tuhan Yesus memberkati.